Ya, mungkin seperti yang sudah ya. Itu awalnya dari anak saya. Tetapi saya melihat setelah lulus SMA ini, anak-anak dengan hambatan gak ada wadahnya melanjutkan. Jadi rata-rata mereka tuh setelah lulus 2 tahun di rumah ya, ataupun gak ada kegiatan apapun gitu. Dan itu sepertinya mereka tidak berpikir bahwa anak-anak ini masih mampu. Mereka hanya lihat keterbatasannya. Gitu. Jadi saya buat tingkat mahasiswa, setara mahasiswa. 2008 saya dengan IPB. Karena hanya IPB yang mau nerima. Yang lain masih ragu-ragu, wajar lah ya. Karena mereka melihatnya dari anak-anak dengan keterbatasan. Kita hanya binaan, tidak ada MOU langsung gitu kan. Mereka ingin tahu, karena mereka juga baru. Dan ini merupakan CSR-nya IPB. Gitu. Jadi hanya sederhana saja dengan IPB. Mereka hanya memberikan kesempatan untuk kita bisa dengan diploma IPB, tetapi dosennya dari dia dan kita yang membiayai semua. Tidak ada tambahan-tambahan dari IPB yang artinya kita free, enggak. Semua untuk dosen kita yang biayai. Itu dari orang tua, Mbak. Ini yang kuat di sini komunitas orang tua. Saya tidak ada bantuan dari pemerintah juga enggak ada. Jadi semua dari orang tua dan pribadi, dosen-dosen dan praktisi. Ya, misalnya dulu kan orang tua tuh kalau datang bicara anaknya bisa music gitu ya. Jadi kita cari orang yang ahli. Waktu itu kebetulan teman suami saya Mas Jelly Tobing, lalu dia kasih kesempatan waktu itu ada The Rock, jadi dengan Mas Ahmad Dhani gitu. Kita pengen lihat nih yang namanya orang tua sudah bilang anaknya bisa main gitar, bisa apapun gitu. Ternyata enggak, Mbak, dia hanya mendengar lagu. Jadi kita nggak bisa masukkan itu di kurikulum, kita lepas. Lalu ada yang bilang anak saya jago desain, kita panggil dosen IPB. Ternyata tidak bisa, karena desain perlu imajinasi, kreativitas untuk dia membuat satu gambar lah, katakan. Kita buang. Jadi seperti itu, Mbak, awalnya. Jadi kurikulum itu memang dibuat sesuai kebutuhan. Ya, saya sebenarnya setelah lulus SMA saya berpikir, karena teman saya konsul pada ahli. Waktu itu teman saya memang di bidangnya, dia sekolah waktu itu sempat ambil doktor di Amerika. Saya tanya dia, bagusnya tuh seperti apa dengan kondisi anak saya? Karena kalau di SD saya sudah tahu, saya mengalami 3 kali dia keluar masuk. Ya, artinya banyak sekali kendala. SMP SMA pun sama dia. Jadi saya hanya berpikir setelah SMA ini, dia mau lanjutkan kemana. Saya pergi ke beberapa perguruan tinggi. Mereka memang belum pengalaman untuk menghandle anak-anak yang mempunyai hambatan. Tapi saya berpikir, sampai mungkin beberapa teman saya berpikir bahwa itu tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak yang hambatan untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi. Artinya setara dengan akademi. Gitu. Mereka hanya diberikan keterampilan tanpa ada teori. Seharusnya itu berimbang. Kalau keterampilan saja, mereka juga ada kesulitan di motorik. Kita kan akan lebih baik kalau kita membuat untuk masa depan anak ini, khususnya kan untuk mereka bisa nanti mandiri. Dan itu memang belum ada. Mereka rata-rata tunagrahita ringan, tapi ada yang tambahan dengan mental retardednya, ada mentalnya. Rata-rata mereka ada di mental juga. Mengapa? Karena pada awalnya dia itu mungkin kuat ya dengan orang tuanya, tetapi karena banyaknya bullying, banyaknya labeling, itu membuat siapapun itu mentalnya kan down ya, drop itu. Apalagi dia sudah tahu berbeda. Anak-anak yang punya keterbatasan itu kepekaannya sangat tinggi, Mbak. Sangat tinggi, luar biasa. Dan dia kalau dikasih tahu juga masih mampu. Gitu. Yang terberat adalah mungkin dari orang tua ya. Yang kadang-kadang kita tidak bisa bekerja sama. Dia merasa bahwa anak saya lebih hebat dari anak yang lain. Anak saya sudah mampu dan tidak perlu. Tapi ketika itu bersama, ada yang tidak bisa baca, belum bisa baca waktu itu. Ada yang perilakunya seperti kekanakan. Nah, itu orang tua tidak pernah jujur gitu berbicara, karena dia ketakutan sendiri
takut anaknya tidak diterima. Padahal kalau kita bicara jujur, kita akan melihat dari behaviornya, perilakunya. Kan di sini tidak hanya akademik, tapi behavior, budi pekerti. Kita akan tanamkan itu di sini. Tidak mudah, Mbak, untuk meminimize behavior yang sudah terpola. Tidak mudah. Tapi itu saya coba di sini dengan tegas dan disiplin. Mereka banyak banget perubahan. 3 tahun menurut dosen IPB sudah sama dengan mahasiswa reguler. Kita buat sebenarnya untuk pengembangan potensi. Ya, kita buat seperti ini, Mbak. Ini nanti laporannya seperti ini. Nah, kita minta. Itu tes juga biasa aja, Mbak. Ini kita uji coba dengan VV seperti ini, Mbak. Biasa aja, Mbak. Kita buat. Tapi soalnya cuma 5-5. Ini biasanya dibacakan, kita terangkan. Ini uji coba. Ya, dan ini untuk mereka ada satu anak autis, Mbak. Akademiknya bagus banget. Dia nggak masuk. Perilakunya, Mbak. Nah, buat saya itu satu challenge ya, karena perilakunya harus seimbang. Kalau perilaku seimbang, akademinya bagus. Tapi kalau dia akademinya bagus, perilakunya seperti itu, hancur lah akademinya juga. Dia menyelesaikan materi ini butuh waktu lama. Karena ketika dia lagi menulis, tiba-tiba bergeraknya, berhenti. Jadi saya lebih kepada ketegasan. Jadi kita kerjasama orang tua. Orang tua enggak seperti itu. Paling banyak orang tua itu mengancam. Kalau nggak mau, udah, bukan ini. Nggak pergi nanti. Dijanji. Harusnya bicara. Kalau misalnya saya belajar IPS tentang yang menyenangkan, pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan. Lalu dia tanya, yang menyenangkan apa? Yang menyenangkan kalau Iqbal duduk bagus, belajar, tidak loncat-loncat, sayang sama bapak, tidak cubit dan tidak bunuh, itu menyenangkan. Yang tidak menyenangkan, kalau yang menyenangkan kalau Iqbal duduk bagus. Akhirnya kita bilang, Iqbal yang menyenangkan, duduk. Belajar, itu sehari, kalau itu terus-terusan, dia akan lama-lama hilang. Di sini banyak, yang tadi Fefe itu loncat-loncat, jadi loncat. Saya sebenarnya nggak ahli di bidang itu. Ini kan anak-anak dari klinik. Lalu karena minta, ya saya belajar. Tapi ini pengalaman saya buat saya berharga sekali. Dan saya juga akan merasa di luar sana masih banyak yang diperlakukan lain ya. Ketika mereka tahu autis, ya autis aja, itu aja. Saya nggak lakukan itu. Saya lakukan seperti anak-anak. Akhirnya dia bisa sampai. Emang perlu waktu. Perlu waktu. Anak ini 3 tahun baru bisa seperti reguler. Yang VV 1 tahun sudah tidak lompat-lompat. Kadang-kadang touching. Ya itu saya bilang, tidak pegang. Pegang ini. Senyum. Itu memang saya tidak ada bukunya, Mbak. Itu otomatiknya. Karena saya lakukan dengan anak buah. Saya nggak ada pengalaman, saya bekerja dulu di penerbit buku anak-anak. Saya editor di situ, gitu kan. Saya nggak kepikir akan buat ini. Tapi ketika Angger banyak penolakan di SD, saya dari SD Angger, saya sudah mulai mencari 10 tahun lagi yang aku kayak apa. Saya harus cari. Karena kan Mas Ujo nggak berpikir seperti itu. Dia yang ada aja dilakukan. Saya sudah menganalisa anak ini, masih banyak persoalan. Karena yang datang ke saya banyak persoalan gitu ya, artinya anak saya yang koordinasi mata. Teman saya bilang, anak kamu koordinasi matanya, jalannya anak kamu ini, saya catat semua. Saya ikutin terapi, saya belajar sendiri. Jadi kalau pulang kantor, saya tiduran gitu. Angger, ibu mau ngomong. Tadi Angger diajarin apa? Berhitung, aku nangis. Oh, Angger belajar berhitung, itu ya. Angger belajar berhitung. Lama-lama dia biasa. Jadi tiap malam tuh saya suka dongeng bagaimana dia harus kuat. Jadi waktu kelas 6 tuh dia mau keluar, saya tanya, kamu sudah kuat? Ternyata kamu
besok kalau kamu dengar kamu nangis nggak? Lalu kamu simpen di sini, kamu sakit hati kamu. Tapi nggak punya teman banyak. Jadi kamu sama ibu aja, kamu nggak bergaul lagi. Jadi kalau dia nggak kuat, nggak saya lepasin. Nah, bawalah dia oleh-oleh. Ibu tadi ada yang nanya, aku katanya mau diobatin. Terus seminggu keluar mbak, 7 orang tuh udah nawarin ini. Sampai akhirnya saya bilang ke Amir, ini sama bapak-bapak ibu-ibu, besok ibu mau rekaman suara. Jadi gak dijelasin kenapa Amir bisa begini, gitu kan. Karena nanya, kamu udah dikasih ya? Supaya ketika mereka menginjek dia, dia tidak keluarkan kata-kata sama. Dan baik dia bilang, itu aja. Jadi sampai sekarang gitu. Dia kalau pernah dia nembak cewek gitu ya, dia datang ke rumahnya. Datang, terus kata si ceweknya, oh, kok datang kalau nggak ada yang gue ya? Terus dia cerita sama saya, oh nggak bisa ya, harus ada ibunya. Akhirnya datang, ada ibunya. Saya nggak tahu kalau dia datang. Terus kamu datangnya gimana? Aku pura-pura numpang kencing. Terus ibunya bilang, kamu masih sekolah, jadi nggak boleh pacaran. Ya sudah, ya emang bener. Bukan karena aku pakai kursi roda. Biarin aja pakai kursi roda juga nggak apa-apa kalau orang nggak mau. Padahal saya kan malam, kenapa kalau saya kayak dia? Nah, satu hari dia duduk nih di mobil. Ada cewek ngeliatin. Dia nggak tahu bu ya kita pakai, aku pakai kursi roda. Iya ya, nanti kita jelasin aja sambil saya ngeliatin. Mudah-mudahan kuat. Tapi sekarang duduknya. Perikanan, manajemen, pemasaran ekonomi, bahasa Inggris, lalu biasanya itu ada wacana lain saya tentang bank. Itu kita kerjasama dengan luar, dengan apakah dengan bank-bank gitu ya. Lalu polisi kita juga itu untuk wacana luar tambahan. Jadi kita melihat dari perilaku mbak. Jadi anak ini harus ada perubahan perilaku. Misalnya mereka kan tidak tahu, kayak di internet banyak gambar-gambar yang kurang bagus bahwa itu akan masuk ke ranah hukum kalau kamu mendalami itu. Nah saya panggil polisi. Bukan untuk nakutin, bahwa ada undang-undang, dia perlu tahu. Dia perlu tahu, gitu. Lalu narkoba, dia perlu tahu, gitu. Karena kan mereka nggak tahu, mereka tuh bersih, Pak. Putih, Pak. Jadi kalau saya masukkan materi yang sama, ruang yang sama, outputnya, walaupun sedewasa ini, Pak, usianya, mereka masih bersih. Mereka belum mengenal namanya tanda kutip wanita. Ada beberapa yang sudah, tapi itu dia bisa fair. Jadi saya panggil dokter juga untuk belajar seks edukasi. Mereka pada saat konsul nggak ada rasa malu depan teman. Padahal dokternya bilang kamu harus pribadi. Dia saja ungkapin gitu. Bagaimana dia kalau merasa dimanggil. Bagaimana dia mengeluarkan yang dia rasakan itu. Sedih mbak kalau dia berceritanya. Kita bicara dengan orang tua, mereka tidak percaya. Ada kondisi seperti itu. Itu makanya saya tambahkan. Selain intinya adalah dari budaya ikan. Jadi dikasih tahu bahwa, oh ini ikan apa betina itu seperti apa, jantan seperti apa gitu. Itu semua dikasih tahu hidupnya yang di kolam deras ada yang semua dasar dari budidaya ikan. Jadi ikan pertanian budidaya ikan budidaya tanaman dan pengolahan dulu itu awal kita berdiri. Jadi sekarang kita sudah lebih ke perikanan karena sudah ada hasilnya sih mbak, sudah mulai dijual. Jadi mereka sudah tahu, oh saya bakal bisa untuk masa depannya. Fiber dibesarkan itu kan
tergantung dari bibit. Ada yang bisa 3 bulan, ada yang bisa misalnya 6 bulan, itu tergantung dari bibit. Lulusan SMA, terus belum menikah tentunya, terus assessment. Assessment gunanya untuk kita tahu materi kebutuhan dia. Jadi kalau dia yang sudah bisa perkalian atau dia masih bisa dengan materi-materi lain, oke, kita kasih itu. Tapi kalau belum bisa, kita kasih yang base. Akhirnya dia pasti bisa. Jadi 10 anak itu berbeda semua soalnya. Yang nantinya akan sama gitu. Nah, setelah mereka bisa, kita nggak ada tingkatan yang khusus, Mbak. Tetapi memang kita lakukan sesuai assessment. Jadi materi-materi yang dikasih, pendalamannya sesuai dengan hasil assessment. Saya lebih bicara ini remedial, private. Gitu, karena mereka datang ke sini karena kesulitan di reguler. Saya membantu, tapi tidak bisa berhasil karena dari sekolahnya sendiri kan berbeda. Mereka kadang-kadang bicara dengan buku yang disediakan, tapi bikin soal sendiri sesuai diknas. Nah, Mbak, hancurlah semua. Saya tidak seperti itu, Mbak. Saya pilah, seperti ini saya pilah-pilah. Sampai mana dia kemampuannya. Tapi saya coba kurikulum. Jadi gini, pada saat 3 tahun pertama, kita hanya dikasih kesempatan, waktu itu saya memang hanya minta untuk pelatihan setahun. Jadi sifatnya hanya pelatihan, karena IPB juga baru ya. Setelah setahun orang tua yang minta, tolong dong diperpanjang. Jadi kita belum sampai ke vokasi. Kalau sekarang kan kita vokasi berkelanjutan, ya kan? Setara dengan mulai. Nah, kalau kelulusan ada beberapa yang sudah kerja di luar ternyata orang tuanya. Ya, jadi kita belum tidak seperti lain yang harus kini sudah tidak. Kita hanya penganugerahan karena sifatnya adanya pengalaman. Tapi untuk saat ini karena kita bisa setara dengan diploma, jadi bukan pelatihan lagi. Kita sedang minta dari pihak IPB harus di stop yang anak-anak ini yang sudah 4 tahun misalnya. Karena tidak mudah, kita bicara jangka waktunya, Mbak. D1 itu buat mereka bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Jadi jangka waktu. Sama sebenarnya untuk anak-anak kecil ini, Mbak. Kalau di sekolah-sekolah SD, sebaiknya tidak harus dinaikkan terus gitu. Karena usia kan. Nah, kebanyakan mereka kan banyak yang tidak naik dulu. Dan itu perkembangannya kan sangat berbeda ketika dia tidak naik terus usia dari perkembangannya dia sudah 14 tahun lalu nggak naik hanya kelas 1, kelas 2 gitu. Di sini saya tidak ada tingkatan kelas 1, 2, 3 dasar. Ini baru kita akan lakukan sistem karena setelah saya lihat orang tuanya minta kelas 1, kelas 2 awalnya saya ikuti dulu tapi ketika di lapangan itu sulit, untuk SD saja sulit. Lagi untuk SMA, untuk diploma. Kita sudah menemukan satu cara bahwa D1 itu 2 atau 3 tahun. Kita bicara sama orang tua. Karena orang tua kan nanti persepsinya, wah cari duit di sini gitu ya Mbak ya. Kok lama dia lupa, itu perlu waktu untuk belajar. Tergantung anaknya. Kalau dia sangat berat itu bisa sampai setahun. Karena ini kan sifatnya terapi tergantung orang tua. Kalau dia konsisten terus teratur, ya tiap hari, Senin sampai Jumat. Kranio itu tergantung juga nggak. Kalau berat bisa sampai 2 jam dia boleh apa? Kranio itu kan dari pusat syaraf. Visio itu untuk anak-anak yang motoriknya ada juga yang low vision yang tidak bisa melihat, sekarang sudah mulai bisa meraba, merangkak gitu, itu dari bayi. Kita juga di sini melayani yang mereka tidak kurang mampu. Ya, kita fleksibel, nggak memilah-milah, atau nggak sama sekali. Di mahasiswa juga ada satu, tapi kita keep hanya internal aja, karena kita nggak mungkin bicara sama orang tua dan mahasiswa lain. Pada dasarnya untuk yang mereka kurang mampu kita layani, makanya saya sisihkan semua. Jadi aku juga bekerja, itu bagian itu kita sisihkan buat ini. Kita belum ada bantuan. Jadi saya berpikir gini, Mbak, ketika kita minta bantuan, G
gate-nya banyak sekali. Ya, seperti Kemensos, setiap hari kita dijadikan model. Ya, kita diundang, Pak. Bagaimana semua? Oke, akan keluar bantuan, blablabla, besok akan keluar kotor milikan. Oleh, waktu itu oleh Pak Presiden kita yang lama, itu dikat sekian gaya, termasuk kita rumah kampus kena imbas. Yang tadinya, Mbak, kita akan menerima 50 atlet pesona untuk belajar di sini free, jadi dibiayai oleh Kemensos. Itu program tuh sudah sedemikian rupa matangnya, Mbak. Kita sudah berpikir, ini program ini kita nanti bikin ruang. Sekarang nggak ada berita apa-apa, jadi saya bilang, kita tetap jalan. Saya bilang, Kemensos tetap jalan, saya tidak tergantung. Karena saya harus berlomba dengan anak-anak yang punya keterbatasan, Mbak. Kalau saya menanti, nggak jalan gitu. Dan ini perlu. Saya hanya ingin memberikan kepada dunia luar yang selalu stigma itu sampai sekarang masih ada, label itu masih ada. Dan buat anak-anak yang khusus ini selalu dikesampingkan, dimarginalkan. Saya mau buktiin mereka bisa. Ya, kita sabar. Jadi yang kurang mampu pun kita layani kok. Saya dengan lingkungan sini ada yang minta diajarin saya. Masalahnya tidak sabar untuk proses, Mbak. Karena saya nggak bisa kok gini sih, kok gini. Proses itu kan waktunya tergantung individu, kan. Itu yang mereka tidak mengerti. Kalau semua ngerti, saya aman, Mbak. Bisa kerjasama yang baik, ya. Tapi ini mesti ada komen-komen. Kok bisa gini? Kok bisa gini? Lalu saya suka tanya, lalu dengan Bapak ini, hening gak? Bisa jawab. Biasanya saya kalau lagi di kantin, mereka selalu gini, ya namanya juga anak gini ya, Bu Endang. Saya terima dulu masukannya dia. Saya minum dulu, bisa kudang dulu. Terus ketika ada anak mau minum, cepat ya, saya lihatin. Cuma satu ibu udah tahu karakter saya karena anak dia udah cukup berhasil gitu ya, udah berubah banyak. Dia lihatin saya hanya senyum, akhirnya saya bilang, ibu boleh nggak saya mau? Ibu mau nggak digituin kayak ibu kan? Suapin gitu di menu, dia udah besar loh bu, dia malu. Coba deh, Iqbal ambil sendiri, pasti Iqbal bisa. Bisa, tidak diberi kesempatan. Saya hanya memberikannya tuh dengan cara yang seperti anak-anak gaul aja, Mbak. Saya ngomongnya pakai bahasa gaul. Takut tersinggung kalau saya terlalu formal. Jadi saya cuma bilang, coba deh, mau nggak gitu? Rasanya gimana deh? Sini yuk kita praktekin yuk. Bapak jadi dia ya. Kalau gue dong nggak enak kan, nggak apa-apa. Kita biasa aja lah. Yuk, coba. Juga sih bu, nah, enak kan? Nah, lu juga kan? Udah, biar dulu deh. Dan jangan lupa, anak-anak yang mempunyai keterbatasan ini kita belajar. Untuk kita nggak minta besoknya tidak bisa ngomong, kita nggak minta besoknya tidak bisa berjalan. Tapi kita akan tua, mengalami banyak hambatan. Belajar dari mereka, kita bisa mengatasi. Kalau kita nggak bisa bicara, okay. Julurkan lidah. Ininya nggak keluar. Karena saya belajar terapi dari anak-anak. Kalau nggak bisa berjalan, pelan-pelan. Sama. Cuma kita diberikan hadiah yang luar biasa sama Allah. Kita nggak ada contoh. Besok kalau kita seperti itu, kita bisa tangani sendiri. Nggak mesti teriak-teriak, nggak mesti depresi. Ketika kita menuju tua, ketika semua aus, belajar dari anak. Dan itu yang saya katakan sama orang tua. Jadi besok kalau Bapak digituin, nggak boleh marah sama anak. Oh, Bapak dipegang, eyang, pelan-pelan dong, gimana sih? Nggak boleh marah. Iya, Bu Endang. Kalau dari sekarang udah anaknya seperti itu. Tidak boleh marah. Saya harus berubah, ya. Saya tidak bilang Bapak berubah. Tapi silakan, tolong anaknya diperlakukan biasa. Kalau tergantung, kasihan. Kita kecil. Saya dari awal Angger lahir. Angger dulu bisa jalan. Bisa jalan. Dia seperti biasa.
Tapi saya harus kuat. Jadi yang harus kuat mentalnya satu orang tuanya dulu, ibunya dulu. Kalau bapak-bapak itu biasanya tidak pernah kuat. Saya bicara 75%, mungkin 90% bapak-bapak itu nggak pernah kuat. Karena dia dengan ya dengan caranya dia sebagai laki-laki, ya kan? Nah, yang harus kuat adalah ibunya. Tapi kalau dua-duanya kok nggak kuat, itu lebih hancur lagi. Yang harus kuat ibunya. Ketika saya punya anaknya, saya tidak berpikir bahwa Angger akan mengalami hal-hal yang sangat luar biasa sulitnya gitu, karena akses gitu. Saya hanya berpikir dia bisa jalan. Tapi ketika kelas 3 dia sudah besar, nggak mungkin saya pegangin dia terus. Kalau ke mall kemana mesti orang lihat. Karena sering dulu ke mall tuh pasti ada orang tanya, ibu anaknya cacat ya? Gitu. Iya, saya bilang. Ibu bisa bantu saya? Daripada nanya pegangin anak saya ke atas. Jadi naik ke tangga. Dia diam. Jadi sering baik. Saya harus kuat. Nah sementara Mas Mujo ya kuat gak kuat dia. Gitu kan? Tapi saya harus makhluk. Saya gak bisa maksain. Kamu harus sama kuat sama saya. Enggak. Harus seorang ibu yang kuat dulu. Setelah itu baru dia bisa melihat. Si sang bapak atau sang suami itu baru bisa lihat. Kalau kita konsisten, nah, itu anak kita juga sama. Dia berkembangnya akan bagus mentalnya. Yang harus kuat ibu. Itu menurut pendapat saya tanda dari sebuah waktu. Kalau dibantu ayah akan lebih baik. Tapi jangan pernah itu meminta bantuan sampai menunggu yang akhirnya dua-duanya nggak jalan. Ada mbak yang seperti itu sini banyak. Begitu kalau kesah jadi berantem suami istri, saya bilang, bapak ibu setelah pulang dari sini bapak nggak boleh marah. Saya nggak nyalain bapak. Tapi anak ini sudah besar kan di masjid, aku sama bapak, aku sama ibu. Sedih bapak, nggak boleh marah ya pak ya. Kita lagi share. Banyak mbak di sini, apalagi kalau anaknya sudah mulai di bidungnya. Itu bisa kemana-mana, dia bisa menonjok di sini, bisa. Kalau dia lihat lawan jenis, bisa. Dan itu harus dirangkul. Jadi pernah ada peristiwa anaknya mengeluarkannya itu di luar gitu. Terus dia bilang, anak saya harus gimana? Bawa kamar mandi. Ibu berani, bisa nungguin? Ibu kuat nungguin? Kalau gak kuat, ibu balik? Sudah belum? Gitu aja. Kan harusnya suami udah gak usah. Kalau suaminya gak bisa, gak usah maksa. Gak bisa. Saya pernah dengan Angger ketika dia pertama kali. Ibu basah. Dia tidak cerita dengan ayahnya. Saya tidak akan memaksa. Tapi saya sempat bicara, Mas, aku kan gak bunda, aku kan lain, kamu kan sama dengan dia. Mana yang ngomongnya? Ya gitu. Jadi saya ke dokter keluarga, lalu dijelaskan ada klep di situ. Saya bilang, mana? Kenapa bu kalau, waktu itu dia masih mandi sama saya, kenapa bu kok mandi itu? Aku naik. Ya aku gak tahu gitu. Saya pakai bahasa gaul aja. Padahal batin saya, ini kan harusnya suami saya, tapi suami saya sendiri nggak bisa. Jadi saya kedua perkuatan, saya bilang, Ger, aku dapat ada klub kamu di mana sih sampai saya gitu. Jadi kalau klubnya tersentuh bukan karena ibu mau nyentuh, karena kamu harus pakai celana dalam kan gitu. Kamu bisa tahan nggak? Ini berdiri sendiri bu. Alam. Jadi saya belajar pun Ovi. Sampai Ovi bilang, gue kenyang rasanya ngeliat beginian deh, gitu kan. Saya bilang, Vi, jadi kamu gak kaget bentuknya kayak apa, ibu, gitu ya. Jadi kita kerjasama itu. Ketika dia mimpi bahas, dia bilang, aku gak tahu, kok gak apa-apa. Pisahin ya, itu gak nama siapa. Lalu saya tanya, ya, kok mimpi bahas ngapain? Aku suka bayangin cewek. Nah, jadi saya dapet tuh. Dapet. Jadi ketika dia lihat televisi ada orang ciuman dan gini, ntar malam keramas ya, dia ketawa. Jadi saya dapat itu, nah. Itu yang saya bicarakan sama orang tua. Coba deh, lagi ngapain anak? Kan pang bubuk.
kita perlu tahu. Mereka kan kadang-kadang secara otomatis di situ ya di situ, tidak seperti yang tidak ada hambatan. Mereka masih bisa menang. Ini enggak. Seperti Adam, Iqbal, Pepe juga itu beda-beda sistemnya. Cuman memang saya di sini karena kan harus anak harus kenal huruf walaupun bagaimana harus bisa baca, bisa menulis, memahami semuanya. Itu saya ajarkan, lalu ada pengetahuan-pengetahuan yang saya ajukan pertanyaan. Namun jawabannya saya berikan dulu, udah gitu saya ulang. Nah, dia bisa enggak? Dia bisa menangkap enggak gitu. Kalau dia udah bisa menangkap, misalnya seperti saya suka bertanya rukun Islam ada berapa gitu ya, itu sebutkan. Nah, awalnya saya kasih tahu ada dua kali saya beritahu, setelah itu mereka bisa jawab sendiri gitu. Seperti itu. Terus menulis juga begitu, menulis huruf hijaiyah juga saya beritahu tanda baca itu kalau di atas itu namanya apa, kalau di bawah itu apa, dibacanya bagaimana, kalau dhamma itu dibacanya apa gitu. Olahraga buat mereka tuh hanya untuk pemanasan dan pendinginan. Kalau untuk latihan koordinasi seperti lompat jauh dan jogging aja itu aja. Manfaatnya untuk mereka itu adalah belajar untuk daya tahannya mereka untuk biar lebih fit lagi kondisi mereka karena banyak yang harus lemah untuk apalagi anak-anak seperti itu fisiknya yang terlalu rendah. Banyak belajar ke kayak seperti ke remedial. Dapat masukan-masukan gimana cara yang menghandle ya anak-anak berkebutuhan khusus atau hambatan atau dari terapi-terapi lainnya atau dari website internet banyak sih dapat ini karena awal-awalnya memang agak susah kita menghandle anak yang ada hambatan ini karena kita nggak tahu gimana caranya yang tepat. Jadi dari situ kita banyak belajar lewat terapi-terapi, lewat remedial, lewat rumah kampus, lewat internet itu banyak kan di situ. Jadi awal mulanya itu Adam itu kan memang belum bisa membaca ya, dari mulai kelas 1 itu belum bisa membaca, jadi bukan tidak bisa. Nah, itu udah banyak saya coba dengan memanggil guru private ke rumah, dengan coba ngambil guru les, macam-macam deh saya coba, saya usaha. Akhirnya terakhir usaha di sini. Nah, di sini ternyata menurut kepala sekolah di sini, Ibu Endang namanya ya, Ibu Endang itu menyatakan bahwa Adlan ini disleksia. Nah, disleksia, jadi huruf itu kadang dia sebenarnya mengerti, paham, tapi kadang-kadang terbalik gitu kalau disleksia itu mengerti. Nah, akhirnya dengan coba dengan cara teknik Ibu Endang sendiri yang paham ya, cara mengajar main Adlan. Nah, dengan teknik-tekniknya Bu Endang bisa akhirnya dengan mencari Adlan bisa bertahan berapa lama untuk belajar mood senangnya dengan apa belajarnya dicari untuk kesenangan anak dulu lah biar anakku nyaman dulu gitu. Nah, akhirnya dengan usaha itu alhamdulillah sih akhirnya berhasil ya bisa membaca. Khususnya untuk orang tua di rumah barangkali harus lebih kontinu lagi dalam pengawasan memberikan apa arahan-arahan lalu tidak terlalu mengalang atau mungkin memberi kebebasan untuk berbicara atau apa karena kan ada yang nggak mau keluar suaranya gitu. Ada yang juga lincah banget gitu. Jadi saya orang tua sebetulnya memang harus lebih memahami, lebih memperhatikan gitu anaknya, juga ikut terjun untuk mendidik anaknya, untuk mengawasi, untuk memberikan pelajaran-pelajaran atau pengetahuan-pengetahuan di bidang apa aja lah gitu ya, yang disesuaikan dengan si anak tersebut gitu. Pesan-pesannya, ya gimana ya pesannya ya?
hanya ini aja ya, ikut langsung terjun gitu untuk menangani, menghandle anak gitu. Jangan diserahkan ke yang lain, karena memang yang dibutuhkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini hanya kasih sayang sih ya, kasih sayang dari orang tuanya terutama gitu. Jadi orang tuanya tuh harus bisa berkorban gitu untuk kemajuan anaknya. Anaknya nih bisa, biar bisa mandiri kemudian hari gitu. Kan anaknya nanti nggak bisa dengan kita terus kan gitu. Jadi ya sebagusnya saya pesannya itu aja, bisa lah ikut terjun langsung menghandle anak sendiri, anak gitu. Kalau pesan sih banyak ya. Banyak saya menemui anak-anak yang ada hambatan, yang orang tuanya ternyata enggak mengetahui atau tidak sadar, tapi atau tidak mau tahu bahwa anak itu memang ada hambatan. Nah, saya memberikan informasi ke mereka bahwa anak ini perlu terapi, perlu bantuan lah. Kalau tidak, ya takutnya terlambat. Iya, saya sih hanya pesan sama orang tua, perlakukan anak sebagaimana mestinya tanpa melihat apa hambatan yang ada. Sama, anak-anak di mana sama. Hanya perlu waktu saja untuk mereka. Itu karena kan emosi mereka juga tidak sama. Saya hanya minta orang tua memperlakukan sama. Sama dengan kakaknya yang ada, atau sama dengan adiknya yang ada, sama siapapun anak itu. Karena dia sama kondisinya. Di mata Allah juga sama. Hanya manusia yang membedakan dengan label stigma. Ya kan, itu yang kaget punya anak seperti ini, lalu bicaranya aib, dosa gue apa, aib gue apa, turunan gue apa, itu delay. Kita hadapin secara nyata aja. Dan terserah mau terapi di mana aja, cuma di sini acupressure dan kerannya tuh beda, Mbak. Bedanya acupressure dengan di luar. Saya lebih saya minta acupressure-nya lebih kepada lihat psikologisnya. Satu, terus lihat tolong supportin orang tua. Tidak bisa dia ngomong, itu sih ibu gini. Jangan melemahkan daya orang tua.